Ngapain kamu udah lihat? Maafin lah, Sep. Benci aku sama kamu. Kamu ini loh, Jom, gak sesuai sama yang minta. Katanya kuat. Belum aja 1 menit udah loyo. Ya nanti diulang lagi lah, Sep. Diulang lagi. Emang bisa itu berdiri lagi? Udahlah, kamu pergi sana. Ngapain cuma diem aja? Pergi sana. Sep, jangan marah sih, Sep. Yaudah, sana pergi cepet. Yaudah, ya. Dasar laki-laki kacangan. Tadi aja bilangnya, aku kuat, aku hebat. Baru aja 1 menit udah keluar. Gitu kok sok-sokan. Sep, Septi. Ko, Sep. Riko, aku di sini, Ko. Wah. Ngapain kamu di sini, Sep? Ko, tolongin aku ya, Ko. Tolongin apa tuh, Sep? Tolongin nerusin pekerjaan Ajum tadi. Ah, kami nih, Sep. Maulah. Masa kamu gak mau nolongin sih, Ko? Kamu kan temen aku, Ko. Ya, temen, Sep. Tapi gimana ya, aku yang gak enak lah, Sep, sama Ajum. Udahlah, Ko. Gak apa-apa. Tolongin ya, Ko. Enggak lah, Sep. Udah, gak apa-apa. Sep. Dok. Iya, Pak. Bapak mau ke kebun ya? Bapak udah sarapan, Pak? Dah. Kamu di rumah hati-hati ya. Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Bapak udah pergi. Sekarang giliran aku yang pergi. Wah, kebetulan banget kalian datang. Baru aja aku mau nyamperin kalian. Si Rina mana kok? Iya, Riko nih. Iya nih, Sep. Lagi main, Rina. Pacarmu datang bulan kok. Bukan main itu loh, Jom. Tapi mencret. Hah? Mencret? Ayam Beb, kamu main juga enggak? Enggak lah. Alhamdulillah hari itu kan nanti bisa nganu kita. Nganu apa? Ya nganu. Sudah ya, berangkat yuk. Lah, sirik juga kamu koko. Sirik. Ayo. Padu ya. Kamu gak sama aku, Jom? Lah, sini aja kok lah. Nanti kita atur. Anu apa sih, Jom? Anu apa? Hei, kalau naik motor jangan bercanda. Tahu nggak aku? Ikut tuh sirik. Hei, kalau naik motor jangan bercanda. Tempat umum ini. Kamu ini kenapa toko dari tadi kok kayaknya marah-marah terus? Iya nih, Riko nih. Ya bukannya marah-marah loh, Sep. Tapi kamu ini loh, galugalan. Bayangin orang lain nanti. Yaudah, yuk berangkat. Iya. Ini yang kerja pada kemana ini? Waduh, kayaknya kebun sawitku juga nggak kerawat ini. Wah, rusak ini kebun sawitku semua ini. Gak becus ini yang kerja ini. Yang kerja pada kemana ya? Apa istirahat di gebuk dia?
Kok kita berhenti di sini sih, kok? Iya nih, Sep. Ini kan indah tempatnya. Cocok lah buat nyantai. Bener banget kok kamu memilih tempat yang bagus. Iyalah, Jom. Siapa dulu? Oh, kamu tunggu di sini dulu yuk. Loh, emang kenapa, Jom? Eh, Beb. Yuk, kita ke situ dulu yuk. Kemana, Jom? Ya, ke situ. Kamu ngobrol penting. Ya, Jom. Kalau cuma mau ngobrol penting kan di sini juga bisa. Santai loh, Ko. Santai. Eng Beb, ayo kita kesana dulu aja. Kemana? Ya udah. Loh, Jom. Aku, kamu tinggal sendirian nih. Ya, salah kamu, Ko. Rina ngapa nggak diajak? Ya kan lagi sakit, Jom, Jom. Ya udah, kamu di sini dulu aja nunggu motor. Emang kamu pikir aku tukang parkir apa? Lah, sama teman sendiri kayak gitu loh. Kurang ajar ya, Jom. Masih tinggal sendirian aku. Gak banyak nyamuk aja aku ini. Aku mau dibawa kemana tuh, Jom? Ya, Sep. Aku mau minta anu, Sep. Anu apa? Ya, anu, Sep. Anu apa sih, Jom? Yaudah. Ngomong yang benar. Ya udah, yuk. Kita cari tempat berteduh dulu. Aduh, lama banget sih Jom sama Septi. Mana aku kulit pipis lagi. Pipis mana ya? Ada air. Wah, pipis semak-semak aja ini. Ayo, Sep, cepet, Sep. Kemana tuh, Jom? Situ, Sep. Bentar lagi, Sep. Kemana tuh ini? Sini aja, Sep. Ini tempatnya nyaman, Sep. Kita mau ngapain tuh, Jom? Duduk di sini, Jom. Ya, namanya orang pacarannya ngapain-ngapain loh, Sep. Emang kamu berani, Jom? Ya, beranilah. Emang kamu kuat? Ya, kuat lah. Tapi aku gak mau lah, Jom. Ya, jangan gitulah, Sep. Gituan tuh enak loh, Sep. Hah? Enak? Emang kamu udah pernah, Jom? Ya, belum. Terus, kok kamu bisa bilang enak, Jom? Ya, kata orang-orang itu enak. Is kamu ini. Loh. Apa itu? Jom, pelan-pelan loh, Jom. Geli. Kamu nih, kok geli tuh, Sep? Kayaknya punya kamu kekecilan deh, Jom. Ya enggak lah, sedengan ini. Loh, itu biawak apa ular ya? Kalau biawak kok kayak gitu? Kok kalau ular kok kayak gitu? Kayaknya punya kamu bundaran kecilan deh, Jom. Iya, Jom, soalnya cuma geli doang. Pada ngapain kalian ini? Pada ngapain? Pak, kita nggak ngapa-ngapain loh, Pak. Iya. Nggak ngapa-ngapain. Dan itu kebuka. Nggak, Pak. Ini tadi cuma diberin doang. Iya, Pak. Kita nggak ngapa-ngapain kok, Pak. Tak omongin bapakmu loh kamu tuh. Jangan, Pak. Kita nggak ngapa-ngapain loh, Pak. Iya loh, Pak. Malah bohong. Kita cuma beneran, duduk Pak. Berdua. Awas tak omongin bapakmu loh. Kalian ini masih kecil kok begitu. Itu dipakai tuh celananya tuh. Jom, gimana, Jom? Kita belum aja ngapa-ngapain. Bapak ini udah ngarang-ngarang kita, Jom. Aku juga gak tahu, Sep. Gimana ini? Udah lah, pakai celananya aja lah, yuk. Malah bisik-bisik. Cepet dipakai celananya itu. Iya, Pak. Bentar sih. Udah dipakai semua celananya. Udah, Pak. Tak bilangin ya, besok-besok jangan gitu lagi loh ya, gak boleh. Ya gak ngebolehin siapa toh, Pak? Ya bapak kamu toh. Tapi bapakku gak pernah bilang toh, Pak. Aduh, kamu itu anak-anak muda zaman sekarang itu, Jan. Susah dibilangin. Yaudah, pokoknya pesan bapak, besok-besok jangan gitu loh ya. Iya ya, Pak. Sana-sana, pulang sana. Kamu itu... Ya, gimana ini, Jom? Aku juga nggak tahu, Sep. Terus tadi gimana? Alah, cuma geli doang, Jom. Kayak katem banget itu loh, Jom. Masa sih kamu ini? Iyalah. Lah, yang benar. Nanti
udah dimasukin kamu takut. Sep, kita coba lagi yuk. Emang kamu kuat? Ya kuat toh. Tapi jangan kayak tadi ya, cuma geli doang, Com. Iya ya. Awas kamu ya kalau nggak kuat. Ya udah yuk, kita duduk situ. Alah, kemana sih yang kerja ini? Di kubung nggak ada. Loh, itu kayak yang kerja. Eh, Papa Ijo, kebetulan kita ketemu Papa Ijo. Sampean tahu nggak yang kerja di kebun sawit saya nih, Pak? Waduh, aku nggak tahu, Papa Ijo. Aku tadi tuh nyari sampean, Pak. Pengen ngasih tahu aku ketemu sama anak Bapak. Si Septi? Iya. Ada apa? Dia itu di semak-semak, Pak, lagi. Ini. Ah, nggak mungkin. Anakku loh di rumah. Kok Bapak ini nggak percaya, toh? Ya nggak percaya lah. Anakku loh, dari kecil saya tak didik baik-baik. Nggak mungkin lah gini-gini. Bapak ini loh, aku ngomong yang sebenarnya aku nggak percaya. Jangan sampai, Pak, sampai itu nyesel. Nanti anak Bapak itu bisa hamidun. Apa itu hamidun? Dia itu hamil di luar nikah. Hah? Bapak nggak usah fitnah. Eh, Pak, yaudah. Aku nggak fitnah loh, Pak. Hah, kamu itu. Duh. Walah. Apa itu gimana toh? Orang anaknya berbuat begitu, dikasih tahu, bukannya terima kasih, malah marah-marah. Siri gitu Pak Agus. Masa dibilang anakku gini-gini? Iri dia mungkin karena kebun sawitku luas. Pakai bilang hamidun. Emang anakku apaan? Com, Sep, kemana sih ini anak? Kurang ajar, lama bener ninggalin. Dasar. Ngapain kamu udah lihat? Maafin lah, Sep. Benci aku sama kamu. Kamu ini loh, Jom, gak sesuai sama yang minta. Katanya kuat. Belum aja 1 menit udah loyo. Ya nanti diulang lagi lah, Sep. Diulang lagi. Emang bisa itu berdiri lagi? Udah lah, kamu pergi sana. Ngapain cuma diem aja? Pergi sana. Sep, jangan marah sih, Sep. Yaudah sana, pergi cepet. Yaudah, ya. Dasar laki-laki kacangan. Tadi aja bilangnya, aku kuat, aku hebat. Baru aja 1 menit udah keluar. Gitu kok sok-sokan. Ih, sebel aku sama si Ajam. Tahu gitu aku gak mau diajak kayak gituan. Jom, Sep. Ajam. Septi. Jom. Septi. Jom. Sep. Rik, aku di sini, Rik. Ngapain kamu di situ, Jom? Alah, ceritanya panjang, Rik. Tolongin aku, Rik. Aku gak bisa naik, Rik. Kamu ini loh, bisa turun, gak bisa naik. Ah, gak tau lah, Rik. Aku mau pulang. Loh, gimana tuh? Ya, di mana, Septi? Kok kamu Sabtu tinggal? Di situ loh, Rik. Di bawah pohon waru. Lah kok enggak kamu ajak pulang? Enggak tahu lah, Rik. Dalam gimana tuh kamu ini? Mau kemana? Ya aku mau pulang. Lah Septi? Ya udah kamu ngurusin Septi lah, aku mau pulang. Gimana tuh kamu ini, Jom? Dasar bocah somplak. Pacarnya mah ditinggal. Apa bener ya Septi di situ? Sep, Septi. Ko, Sep. Riko, aku di sini, Ko. Wah. Ngapain kamu di sini, Sep? Ditanya kok cuma diem toh? Aku tuh lagi jengkel loh, Ko, sama Ajom.
Jengkel ini apa tuh? Pokoknya jengkel lah. Ya jengkel itu alasannya apa, Sep? Pokoknya aku jengkel. Aku mau cerita tapi malu kok sama kamu kok. Ya cerita aja lah, kayak sama siapa aja loh. Tadi tuh ya kok, Ajom tuh maksa-maksa aku kayak gituan kok. Terus? Tapi giliran udah kayak gitu, cuma bikin jengkel aja. Bikin jengkel gimana tuh, Sep? Baru aja sebentar, udah loyo kok. Ah, yang bener kamu, Sep. Iya loh kok, masa baru 1 menit udah cerit? Masa Ajom gitu sih, Sep? Iya kok, bener. Kok, tolongin aku ya, kok. Tolongin apa tuh, Sep? Tolongin nerusin pekerjaan Ajom tadi. Ah, kami nih, Sep. Maulah. Masa kamu gak mau nolongin sih, kok? Kamu kan temen aku, kok. Ya, temen, Sep. Tapi gimana ya, aku yang gak enak lah, Sep, sama Ajom. Udahlah, kok. Gak apa-apa. Tolongin ya, kok. Enggak lah, Sep. Udah, gak apa-apa. Sep. Wah kok, kamu hebat juga ya kok. Hebat apa tuh, Sep? Biasa aja. Kamu lebih hebat 10 kali lipat daripada Ajom kok. Wah, masa sih, Sep? Ajom kok lemah banget. Ya emang dia tuh lemah. Kok, gimana kalau kita pacaran aja kok? Wah, ya gak bisa lah, Sep. Aku kan udah pacaran sama Rina. Alah, putusin aja sih Rina. Pasti lebih kuatan aku kan daripada Rina. Iya sih, Sep. Mantepan kamu, Sep, daripada Rina. Iya, mending kita pacaran aja. Aku mutusin Ajom, kamu mutusin Rina. Pikir nanti aja lah, Sep. Ya udahlah. Yaudah, yuk. Kita pulang. Iya. Koko. Apalagi, makasih, Sep. Ya, Koko, ya. Iya, sama-sama. Kamu udah nolongin aku, Koko. Nolongin apa? Tadi tuh aku udah emosi banget sama Ajom. Untung ada kamu yang mau gantiin dia. Ya, kebetulan aku juga udah lama gak gituan, Sep. Dok, kamu loh tak suruh bawa yang menghamilin kamu, malah bawa 2 orang. Dicancang kok malah pada diam. Nanti kalau darahku turun gimana? Kebalik loh, Pak. Bukan turun, tapi naik. Apalagi marah kamu, bercanda. Aku ngomong pakai mulut siapa? Mulut Bapak. Mulutku sendiri loh, kok kamu yang berisik? Iya, Pak, maaf, Pak. Sekarang Bapak mau nanya, Dok. Siapa yang menghamilin kamu? Jawab. Mereka berdua, Pak. Kok bisa? Rik, kok bisa, Rik, kamu ngambil Septi? Iya, aku juga gak tahu, Jom. Sep, kok bisa, Sep? Emang kamu gak inget apa, Jom? Waktu kita di hutan, kan kamu 1 menit udah street. Terus diterusin sama Riko. Kalau ditanya Bapak siapa yang ngambil aku, ya kalian berdua lah. Lah terus ini gimana ini? Siapa yang mau nikahin kamu? Ya, mereka berdua lah, Pak. Ya, nggak bisa, Dok. Kamu harus pilih salah satu. Kalau gitu, aku milih Riko aja, Pak. Riko lebih kuat daripada Ajom. Jangan gitu, Sep. Kan Ajom duluan yang sama kamu. Aku lo cuma nerusin. Kalau gitu, kita sweet aja kok. Gimana? Sweet gimana, Jom? Yang menang dapetin Septi. Bisa, Jom. Yang kalah, Jom. Yang nikahin Septi. Yaudah, ayo. 2, 3. Aduh, sama. Jom. Sekali lagi, Jom. 1, 2, 3. Lah, sama lagi. Sekali lagi, Jom. 1, 2, 3. Nah, kamu kalah, Jom. Kamu nikahin Septi, Jom. Gak mau aku kok nikah sama Ajom kok. Aku harus nikahin kamu, Sep. Gak mau aku sama kamu. Kenapa gak mau, Sep? Harus, Sep. Punyanya Ajom tuh kecil kok. Enggak mau aku nikah sama dia kok. Ya kan nanti beli obat bisa besar tuh, Sep. Enggak mau. Sep.
harus nikahin kamu, San. Gak mau aku kok.